Jadi insiden di kawasan PPR telah berlaku beberapa kali, sama ada budak jatuh ataupun hari ini dewasa jatuh, dan sebelum itu di telah ini seingat saya dalam beberapa bulan yang kebelakangan ini mungkin insiden ketiga. Beberapa bulan yang lalu di PPR Kerinci, bulan lepas di PPR Pantai Ria, hari ini di PPR Sri Pantai. Ini satu trend yang agak membimbangkan, dan saya akan teliti isu kesihatan mental selain daripada isu aspek keselamatan. Sekiranya dalam beberapa insiden jika melibatkan struktur, saya akan bincang dengan pihak DBKL untuk teliti apa yang boleh diusahakan. Dari segi kesihatan mental, saya difahamkan sekurang-kurangnya satu insiden. Saya sedang bekerjasama dengan pihak Universiti Melaya untuk kita tingkatkan program kesedaran kesihatan mental, kerana seringkali di Malaysia kita mengambil ringan kesihatan mental dalam komuniti. Tapi sekarang saya rasa kita perlu lebih serius, dan kita ingin kurangkan berlakunya insiden seperti yang kita lihat baru-baru ini. Masa yang sama, saya tidak pasti apakah yang menyebabkan insiden hari ini berlaku. Jadi setidak-tidaknya untuk mengurangkan insiden kejadian seperti ini, saya rasa bersama-sama dengan pihak Jabatan Pembangunan Komuniti, kita perlu lihat secara keseluruhan bersama-sama dengan pihak polis apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam masa terdekat. Saya lihat ada keperluan untuk bekerjasama juga dengan pihak NGO tempatan, termasuk Rukun Tetangga, Persatuan Penduduk, Ahli Jawatankuasa Masjid, Surau Jumaat dan Surau, selain daripada NGO-NGO lain, untuk kita menyantuni masyarakat dan menyediakan beberapa program seperti program kesedaran mental serta program untuk mengatasi masalah jenayah. Saya rasa bersama-sama dengan NGO tempatan, kita akan dapat laksanakan program-program yang akhirnya akan memanfaatkan warga setempat, insyaAllah.